Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, kita dimusuhi oleh umat. Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan, dari tokoh-tokoh ahlul bidah wasyirik. Mereka enggak senang dengan dakwah tauhid ini. Maka kita mendakwakan dakwah tauhid ini mulai dituduh oleh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Tuduhan apa? Wahabi, sesat, keras, dan segala macam sudah tuduhannya. Kenapa? Kita mendakwakan dakwah tauhid. Tapi kalau kita dakwakan, wahai manusia, bertakwa kepada Allah, enggak dimusuhi oleh orang. Enggak dimusuhi, takwa kepada Allah. Suruh takwa, takwa. Coba kalau dibahas, apa mana takwa itu? Apa intinya takwa? Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ya dimusuhi kita. Kalau cuma takwa aja, atau umpamanya kajiannya membahas tentang masalah rumah tangga, ya enggak bakal dimusuhin. Bahasanya tentang artis, ya enggak akan dimusuhin oleh orang. Tapi kalau bahas tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, dimusuhi. Yang pertama kali yang enggak senang dengan dakwah ini, iblis, laknatullah alaihi. Syayatin, syaitan. Kemudian syaitan itu membisikkan kepada wali-walinya. Siapa wali-walinya? Yaitu a'immatul mudhillin, imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah. Mereka enggak senang. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, mereka enggak senang. Dan mereka berusaha bagaimana, berupaya supaya dakwah ini mati. Enggak ada lagi dakwah ini. Makanya kalau minta izin pengajian di masjid mana aja dakwah tauhid enggak boleh. Enggak boleh. Itu seperti itu mereka, karena yang mereka enggak senang tentang dakwahnya, isi dari dakwah ini. Makanya kita harus dakwakan, enggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena inilah dasar pemersatu umat dan syarat untuk masuk surga dan juga untuk mencapai kebahagiaan manusia dunia dan akhirat dengan ini, dengan tauhid. Enggak ada yang lain. Al-Mukarram wa iyyakum. Yang penting kita berusaha saja disampaikan. Kami ceramah seperti ini, Bapak Ibu, keliling kemana-mana. Dan banyak di YouTube, banyak di internet. Dan ternyata, alhamdulillah, banyak yang sadar. Banyak yang sadar, Bapak Ibu. Karena orang itu ada titik jenuh. Ketika sudah berada di titik jenuh, nah dia mulai siap untuk sadar. Ya. Terutama orang baru tobat, itu masih keras-kerasnya. Setelah itu dia bosan sendiri. Setelah bosan sendiri, nah baru mau dengar ceramah kita, gitu loh. Oh ternyata enak ini ya, ikut ini saja saya. Nah, kemarin nggak mau. Kami dulu ketika masih keras, Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami, ternyata saat itu kami sombong dan ujub. Itu dua sifat. Sombong dan ujub, tapi nggak sadar. Sekarang kami baru sadar. Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub. Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya. Itu sombong. Yang kedua, ujub. Karena mereka merasa lebih baik dari yang lain, mereka merendahkan yang lain. Kami dulu begitu. Dan sekarang kami baru sadar. Kami bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu. Dulu ketika kami masih di seperti itu yang ada itu kebencian. Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, gak ada nilainya di depan mata kita. Gak ada nilainya, gak ada harganya. Itu sudah dicuci otak seperti itu. Tapi setelah kami putuskan keluar, kami mau membuka diri, kami tambah referensi pengajian, apa baca buku, Masya Allah luar biasa. Ini ilmu lautan yang gak bertepi. Sehingga kami sekarang walaupun beda pendapat tetap saling cinta. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix Syaw, Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Fauzil Azim, dan yang lain-lain Ustadz Umar Mita, kami saling cinta karena Allah. Walaupun ada beberapa perbedaan di antara kita, toh intinya sama, kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nunggu titik jenuhnya, Bapak Ibu. Ya didoakan aja, doakan dapat hidayah. Iya, itu enggak sadar. Ibaratnya orang kerja di pabrik kulit, Bapak Ibu. Pabrik kulit itu baunya enak atau enggak enak? Bau enggak enak. Pabrik kulit baunya enggak enak. Tapi yang kerja di sana itu enggak bau. Karena hidungnya sudah terbiasa bau enggak enak. Lah untuk menyadarkan dia harus dikeluarkan dulu dari pabrik kulit itu. Dikeluarkan dulu, nah, diajak piknik dulu. Jalan-jalan. Untuk dinormalkan dulu hidungnya. Setelah diajak jalan-jalan, hidungnya sudah normal, ajak balik ke sana.
Ternyata dia baru sadar, ternyata baunya enggak enak ini ya. Iya, seperti itu. Kalau enggak gitu enggak bisa, keluarkan dulu. Ditata dulu otaknya. Ini sudah rusak otaknya, ditata kembali. Betul, saya jujur Bapak Ibu. Sudah dirusak otaknya dengan ajaran kebencian. Maka perlu ditata kembali. Misalnya dari kelompok salafi, kita katakan, kamu tetap salafi, enggak masalah. Tetap, saya tetap salafi, enggak berubah. Ya. Cuman yang berubah adalah sikap, menyikapi perbedaan pendapat. Kalau dulu langsung vonis sesat, 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 sesat. Nah, sekarang enggak, monggo silakan. Silakan. Beda pendapat. Tapi kita tetap bisa bersinergi, kita saling menghormati, masing-masing punya hujah, masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya kitab, masing-masing punya ulama. Monggo silakan. Insya Allah masuk surga semuanya. Karena intinya sama, ahlus sunnah wal jamaah. Rukun Islamnya sama 5. Rukun imannya sama 6. Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, ya syaratnya sama, tafsirnya sama, salatnya menghadap kiblat yang sama. Semuanya sama. Paling-paling beda apa sih? Ya, paling-paling beda ya tahlilan, maulid, khol dan semisalnya. Insyaallah masuk surga semuanya. Seperti itu. Jadi, ya kita terangkan saja, mereka mau alhamdulillah. Mereka enggak mau, yang penting kita terus menjelaskan, memberikan pencerahan, kita mendoakan. Insya Allah, kebenaran itu ada cahayanya. Dan insya Allah, dan cahaya itu akan masuk ke dalam hati orang yang memang siap untuk menerima cahaya itu. Jujur, kami dulu keras Bapak Ibu. Sehingga kalau ada teman-teman yang keras, kami enggak kaget. Kami hanya mengatakan, saya sudah melewati masa-masa seperti itu. Ya. Atau bahasa mudahnya itu, sudah khatam lah. Sudah khatam, sudah tobat, sudah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Yang lainnya aja.